Hey, what's up guys? Welcome to Kids Channel. Okay, hari ini kita akan bercakap tentang Ultraman 3. Tapi sebelum korang teruskan tengok video ni, make sure korang dah like dan subscribe channel ini dan make sure korang tekan notification button di bawah untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupload video-video yang terbaru. Okay, let's go. Okay guys, pada zaman dahulu, Tiga ni adalah ketua daripada Dark Giant dan dia adalah seorang pemusnah yang sangat kuat. Tetapi selepas dia keluar daripada pihak kegelapan untuk berpihak pada pihak cahaya, dia terus mengkhianati semua rakan-rakannya dan menyegel mereka menjadi patung. Kemudian dia mengambil kuasa-kuasa mereka. Tiga akhirnya menjadi Ultra yang sangat kuat di antara dua sahabatnya yang melindungi bumi bersama-sama setelah berpihak kepada pihak cahaya. Tiga dan kedua-dua sahabatnya melindungi satu tamadun berkurun-kurun daripada banyak malapetaka. Selepas tugas mereka melindungi bumi selesai, Tiga dan sahabatnya berehat di sebuah piramid dan menunggu sehingga bumi memerlukan mereka lagi. Oleh sebab itulah pada episod pertama Ultraman 3, di dalam piramid cahaya itu kita dapat melihat tiga patung yang terdiri daripada Ultraman 3 dan dua gergasi cahaya yang lain. Pada episod 1 kita dapat melihat anggota TPC Guts mencari Ultraman 3 dan dua lagi gergasi cahaya lain selepas mendapat mesej holografik daripada tamadun kuno. Anggota TBC pun menjalankan misi untuk mencari 3 dan dua lagi gergasi cahaya sebagai harapan terakhir untuk melawan dua raksasa yang tengah mengganas di kota, iaitu Goza dan Merba. Kalau bagaimanapun, kedua-dua raksasa itu berjaya untuk menghancurkan tubuh sahabat 3 yang tengah dalam mod batu. 3 pun bangkit kembali untuk menyelamatkan Daigo daripada terhempas serta bergabung dengan Daigo untuk melawan kedua-dua raksasa tersebut. Selepas bertarung, akhirnya Tiga berjaya untuk menewaskan Merba, tetapi Goza berjaya untuk melarikan diri. Selepas selesainya pertarungan tersebut, Tiga dapat mengesan bahawa anggota-anggota kejahatan telah bangkit kembali untuk menaruti bumi. Lalu Tiga pun bersetuju untuk bergabung dengan Daigo untuk melindungi bumi daripada tentera-tentera jahat yang tersebut. Okey, sudah cukup dengan masa lalu Tiga dan bagaimana Tiga telah dibangkitkan. Sekarang kita akan bercakap tentang form-form 3. Okey, pada warna yang pertama ataupun form yang pertama adalah multi-form ataupun dipanggil multi-type. Dalam multi-type, Ultraman 3 mendapatkan kuasa kekuatan dan kelajuan yang sama rata. Multi-type terdiri daripada warna merah, ungu, silver dan warna emas. Form Ultraman 3 yang kedua adalah Sky Type ataupun lebih dikenali sebagai Speed Mode. Sky Type ini terdiri daripada warna ungu, silver dan emas. Sky Type ini juga memfokuskan lebih kepada kelajuan dan ketangkasan. Oleh itu, dalam mode ini ataupun form ini, Tiga dapat memperolehi ketangkasan dan kepantasan yang lebih daripada form-form yang lain. Form ini adalah kuasa yang Tiga dapat daripada rakan kejahatannya yang dipanggil Putra. Okey, yang seterusnya, form yang ketiga Ultraman 3 adalah Power Type. Power Type ini terdiri daripada warna merah, silver dan emas. Okey, power type ini dia memfokuskan lebih kepada kuasa. Akan tetapi, speed ataupun kelajuan dan ketangkasan dia sangat-sangat kurang. Power type ini Tiga dapat daripada teman kejahatannya yang dipanggil Daram. Kalau korang nak tahu, sumber tenaga untuk Tiga adalah positivity dan cahaya dalam setiap-setiap badan manusia. Seperti yang kita tengok dari episod terakhir Ultraman 3, Ultraman 3 telah tewas dikalahkan oleh final boss, monster yang sangat kuat daripada kegelapan. Ultraman 3 yang telah kalah berubah menjadi form batunya semula. Akan tetapi, Ultraman 3 bangkit kembali selepas menerima banyak energi daripada positivity dan cahaya di dalam tubuh-tubuh manusia yang masih percaya kepada kebaikan. Setelah bangkit, Ultraman 3 pun mendapatkan form baru yang dikenali sebagai Shining Form. Setelah mendapatkan form yang dikenali sebagai Shining Form ini, Ultraman 3 menjadi sangat kuat dan berkuasa sehingga berhasil untuk mengalahkan final boss tersebut. Akan tetapi, itu adalah perlawanan terakhir Tiga bersama Daigo. Selepas perlawanan itu berakhir, Tiga pun berpecah menjadi partikel cahaya dan Spark Lens Tiga yang dimiliki oleh Daigo menjadi tebu. Walau bagaimanapun, di movie Ultraman 3 The Final Odyssey, Ultraman 3 kembali lagi untuk bergabung dengan Daigo. Akan tetapi dalam kali ini, Ultraman 3 berubah menjadi form Dark 3. Dark 3 adalah form dia semasa dia menjadi ketua kegelapan. Dalam movie ini, kita dapat melihat tiga tentera kegelapan ataupun tiga Dark Giants yang bersama-sama Tiga ataupun diketuai oleh Tiga untuk memusnahkan bumi pada satu masa yang dahulu. Pada movie ini, kita
kita dapat melihat bagaimana tiga mendapatkan form-form yang dimilikinya. Sebagai contoh, warna merah daripada Dharam, warna purple daripada Kudra dan warna emas daripada Chimera. Dalam movie ini juga kita dapat melihat sekali lagi Ultraman 3 mendapatkan shining form daripada roh-roh Ultraman yang lain yang masih tersimpan dalam Mon Batu dan menolong 3 untuk memusnahkan kegelapan sekarang dan untuk selamanya. Jadi itulah kali terakhir kita dapat melihat Ultraman 3 dalam series dan movie-nya. Sehinggalah satu masa apabila Ultraman 3 muncul dalam movie Ultraman Dyna untuk membantu Ultraman Dyna melawan musuh yang sangat kuat. Jadi itulah guys, sedikit banyak tentang Ultraman 3. Saya harap korang enjoy video ni. Make sure korang like, comment, share dan subscribe channel ni dan tekan notification button di bawah untuk mendapatkan notifikasi apabila kami upload video-video terbaru. Jadi kalau korang nak fakta-fakta ataupun info tentang Ultraman lain, sila tinggalkan komen di bawah. Saya Kon, kita berjumpa di lain video. Ciao.